Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Eram. Oke guys, di video kali ini kita mau ke Kuala Namu. Kita mau ke Kuala Namu dan kita harus sampai ke lokasi jam 6 ya, maksimal jam 6. Nah, tadi berangkat dari Jakarta itu jam 4, berarti setengah 6 harusnya udah sampai 2 jam ya destinasinya. Oke, jadi kita mau jemput bos cewek ya, pulang rantau ya, udah 1 tahun baru pulang pas ya, mau lebaran pulang lagi. Jadi ya, sekalian keliling kampung lah ya. Nah, kita mau lihat juga suasana sore yang ada di Kuala Namu ya. Oke cuy, saksikan terus sampai habis ya, biar kalian bisa melihat juga suasana yang ada di jalan besar Kuala Namu dan di sekitaran Kuala Namu nya. Oke, nanti kita lanjut lagi cuy di edisi puasa ke-28 ya, suasananya arah ke Kuala Namu dari jalan Sempurna. Oke, saya lanjutkan ke tonton terus keseruan video ini ya guys. Kita udah di jalan Balai Desa ya, Batang Kuis, dan bentar lagi kita akan nyampe di jalan besar Kuala Namunya. Di sini udaranya sejuk banget cuy ya. Kalian bisa lihat di sebelah kiri, sebelah kanan itu banyak pohon dan tanaman cuy. Jadi jika kalian lewat sini udaranya seger banget cuy ya. Pokoknya kalau jalan sore daerah sini mantep lah cuy. Wow, seger oi. Dan langitnya juga kelihatan cerah ya. Nah, ini memang kalau sore lewat sini dan pagi-pagi itu sejuk banget sih. Oke lah, nanti kita lanjut lagi ya di jalan besar Kuala Namu ya. Di jalan besar Kuala Namu. Nah, kalau kita ke kiri, kita ke Batang Kuis ya. Kita terus aja coba ya. Itu udah ada I Love Batang Kuis. Wadidaw, Deli Serdang. Itu bawahnya berseri ya. Nah, suasananya seperti ini cuy ya, di sore hari sangat sejuk lah, udaranya juga seger ya, karena mobil motor itu lewatnya 1-2 ya, tidak terlalu ramai ya, standar lah. Wah, keren oi. Sore-sore enak juga di sini nih, sambil buat intro ya kan, buat intro terus nonton bareng lah gitu. Mantap nih tempatnya, udaranya sejuk sore hari. Wow, mantap. Ini mau lebaran ya, jadi sepi, nggak terlalu ramai lah dari biasanya. Nah, mungkin sebagian udah ada yang sampai ke kampung halaman, sebagian udah masih di jalan ya, sebagian lagi berangkat ya, mau berangkat. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, naik bus, naik pesawat ya. Pokoknya buat teman-teman yang lagi jalanan mudik, hati-hatilah di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Oke cuy, nanti kita sambung lagi kalau udah mau nyampe. Ini kita turun nanti udah masuk ke gerbang Kuala Namunya ya. Wow, tambah matahari bersinar oi. Mantap. Wow, seperti ini ya. Seperti ya. Nah, ini hari biasa cuy. Kalau tadi hari Minggu atau hari Sabtu mungkin ini rame ya. Ini soal deretan ini kalau mau tahu.
mantap. Nah itu udah kelihatan apanya, gerbangnya. Kita ambil jalur kiri karena kita naik motor. Ya. Keren. Udah lama lu nggak ke Kuala Namu. Sibuk kerja ya kan. Nah, sudah ini ya. Banyak mobil yang menunggu di pinggir jalan. Kayaknya sih mobil ini Grab ya kan. Nanti kalau mereka dapat sewa ke Kuala Namu, tinggal masuk aja gitu. Wow, ataupun ada yang mau jemput saudara ya, keluarga. Nah, sih. Mantap ya. Oke, kita masuk ke aneh gerbangnya. Ke Kuala Namu International Airport. Ambil kiri cuy. Karena jalur kereta itu jalur motor sebelah kiri. Oke. Jalur kirinya. Selamat datang. Silakan ambil tiket up. Silakan masuk. Gaskan. Dari sana pun bisa juga sih ya. Itu kita ada sini aja. Oke, kita di sini dulu berhenti aja ya. Kita mau foto. Oke coy, kita udah masuk di gerbangnya ya. Jadi itu ada arahnya ya, mapsnya. Kedatangan, keberangkatan ya. Pokoknya di situ teman-teman bisa lihat lah. Nah di tengah-tengah ini jalan apa ya, rel kereta api ya. Wow, udah lama kita nggak masuk sini weh. Jadi ada rambu-rambu 60 km per jam ya. Yang kencang cuma 60 km, kita aja nggak nyampe 40 cuy. Oke, kita mau lihat lagi suasananya seperti ini cuy. Mantap. Keren ya. Jalan-jalan sore kesini enak juga nih. Bawa keluarga sambil menghirup udara segar ya. Ini ada bendera Telkomsel. Jadi kita dilarang parkir ya di sini. Kecuali kalau monggo lah ya. Kalau kereta kita monggo mungkin nggak dilarang lah. Jadi kita nanti pulangnya dari sana ya. Oke. Kita pulangnya dari sebelah kanan. Jadi teringat waktu sekolah dulu, PKL-nya di Kuala Namu ini belum selesai ya, bandaranya dulu 2013 belum selesai. Dulu masuk sekolah kita dulu masuknya tuh dari sini ke kiri ya, sampai helm motor hilang nih, parkiran busuk, helm pulpis dulu dicuri. Aduh sedih woy. Ini masuk ke kiri kita di gudang ya, di kargonya kalau udah lupa. Terus dasarnya waktu itu kita parkir. Nah helmnya aku letakin aja gitu kan di motor. Tau-taunya balik udah hilang. Aduh, pas ya. Mudah-mudahan yang ngambil inilah ya. Apa namanya? Jangan ngambil lagi yang bukan haknya gitu. Cukuplah itu aja yang diambil, helm aku aja ya. Yang sedih oi ya, waktu itu masuk ke situ pakai helm, sekarang nggak pakai helm pulangnya gitu. Pulangnya nggak pakai helm, aduh lucu ya. Dulu juga masih sepi sih memang ya, belum ada razia atau apa. Oke coy, nanti kita sambung lagi ya kalau udah sampai di
parkiran ataupun di ininya, di terminalnya lah, kita nanti menunggu sambil keliling-keliling ya Ceh. Oke lah, saksikan terus keseruan kita, nanti kita tunggu bus cewek, nah, gimana bus nyampe ya. Oke. Woi, kita udah sampai nih ya. Nah ini suasana di depan terminal ya, ada parkiran mobil sebelah kanan, parkiran motornya atau keretanya sebelah kiri. Oke, kita langsung parkir aja, kita cari parkir yang bagus, yang nggak terlalu jauh, soalnya nanti kita pasti bawa bareng sih ya. Oke, sudah sampai di parkiran. Wow, jangan jauh-jauh. Wih, ada motor. Kita lagi nunggu guys ya, nunggu jam 6, ntar lagi kita sampai, ntar lagi bos sampai. Saya nunggu guys, belum ada tonton, tapi keluaran dari sana. Pesawatnya baru mendarat ya, kita tunggu lah nanti lewat sini bos. Itu nggak nampak, nggak nampak deh, nggak kenal sama anaknya. Ah, woi.